Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu qala allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك Ayol ikhwah wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwan dan akhwat, dan juga para pemirsa yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami via online pada pagi hari yang berbahagia ini. Tidak ada kata yang paling layak kecuali puja dan puji syukur selalu senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana atas limpahan karunia nikmat Allah lah kita dapat berkumpul di salah satu dari taman-taman surga. Dengan nikmat Allah lah kita dapat bertemu kembali kepada para penuntut ilmu, kepada santri dan santriwati Mahdi Datuk Muslimin satu. Ini merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya bagi kita semuanya untuk mensyukuri nikmat tersebut. Dan barang siapa yang bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat tersebut sebagaimana firman Allah, wa in syakartum la azidannakum, dan jika kalian bersyukur atas segala nikmat yang telah Aku berikan, maka niscaya akan Aku tambahkan nikmat tersebut. Ayol ikhwah wa rahimani rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, yakni bertempatan dengan hari Selasa tanggal 13 Muharram 1442 Hijriah, atau bertempatan dengan tanggal 1 September 2020, sejenak kita akan bersama-sama mendengarkan untayan-untayan kalam ulama, perkataan ulama, dan juga sejenak kita akan mendengarkan kalau Allah wa kalau Rasul, yakni Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tema kajian kita pada pagi hari yang penuh berkah ini adalah keutamaan dan kemuliaan menuntut ilmu. Apa temanya? Naam, keutamaan dan kemuliaan menuntut ilmu. Kita ambil dari kitab Muqaddimah Ma'alimun fi tariqi talabil ilmi, yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan hafizallahu taala. Ayol ikhwan rahimani rahimakumullah wa akhwat rahimani rahimakumullah, dan kaum muslimin dan muslimat, dan juga para pemirsa yang mungkin saat ini sedang menyaksikan kajian online, dan juga kepada
para pemirsa yang mendengar melalui channel YouTube kami, rahimani rahimakumullah, kita akan membacakan apa yang disampaikan oleh Syekh Muqaddimah dalam kitab beliau Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm. Syekh Dr. Abdul Aziz bin Abdullah As-Sadhan hafizallahu taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada para anbiya dan juga kepada rasul yang mulia dan juga kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada sahabatnya secara keseluruhan. Adapun setelah itu, perhatikan ayol ikhwan wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Syekh memulai kitabnya dengan basmalah. Dan ini merupakan kebiasaan para ulama memulai kitab mereka dengan apa? Basmalah. Apa sebabnya? Yang pertama, karena mengikuti Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Nabi menulis suratnya dengan memulai dengan basmalah. Dan yang ketiga, yakni mengambil keberkahan dari nama tersebut. Setelah beliau memuja-muji Allah dan beliau mendoakan salawat dan salam kepada para al-anbiya dan juga kepada rasul dan juga kepada nabi kita mulia dan juga kepada keluarga nabi dan juga kepada para sahabat, maka Syekh menyebutkan, fa innal insana la yansharihu sadrahu, maka sungguhnya manusia lapang dadanya, wa yatma'innu qalbuhu, dan tenang hatinya apabila idza ra'a tullabal ilmi fi khalaqatil ilm, yakni apabila mereka melihat para penuntut ilmu di majelis-majelis ilmu, di halaqah-halaqah ilmu. Jadi kata Syekh, satu kebahagiaan membuat dada terasa lapang, membuat hati terasa tenang tak kala melihat para penuntut ilmu, baik itu pemuda maupun pemudi, yang mereka menyibukkan diri-diri mereka di majelis-majelis ilmu, entah itu di lembaga pendidikan, entah itu di yayasan sebuah pendidikan, entah itu di pondok pesantren, entah itu di majelis-majelis ilmu. Yang kita perhatikan, alhamdulillah atas nikmat Allah, bahwasanya majelis ilmu telah banyak di negeri kita, di kota-kota kita. Subhanallah, ini merupakan satu nikmat yang besar. Ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Faham ya sampai di sini ya? Naam. Kemudian kata Syekh, fahum qad tarakul ladzatun naum, maka mereka meninggalkan kelezatan tidur. Nah, ini ciri khas penuntut ilmu apa ikhwan? Naam, mereka kata Syekh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan hafizallahu taala mengatakan, mereka para penuntut ilmu adalah orang-orang yang meninggalkan apa? Kenikmatan tidur. Wa hajarul firasha, dan mereka meninggalkan kamar-kamar tidur, yakni meninggalkan ranjang-ranjang mereka, fi waqtin yahja'un nasu fi, yakni pada waktu manusia yang terlelap di dalamnya. Berarti waktu kapan? Di malam hari, ikhwan. Maka subhanallah, salah satu ciri para penuntut ilmu, mereka adalah orang yang jauh dari kamar tidur. Maksudnya apa? Mereka di malam hari mereka habiskan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, imam melaksanakan salat sunnah, wa imam muraja'ah hafalan, ya wa imam
mengulang pelajaran-pelajaran yang telah didapatkan. Demikianlah karakteristik para penuntut ilmu. Subhanallah. Jadi jangan ada di antara santri maupun santriwati yang mereka menghabiskan waktu mereka di mana? Di atas ranjang tidur. Jangan sampai. Ya. Kemudian kata Syekh Hafizullah Ta'ala, wataraku sa'iral malazat, dan mereka meninggalkan kelezatan-kelezatan dari perkara dunia. Wa atharu amran yarjuna bihi, dan mereka meninggalkan kelezatan tersebut untuk mengharapkan satu pengharapan bihi dengannya, yakni dengan menuntut ilmu tersebut, an-najah fid dunya, yakni apa? Keselamatan di dunia. Subhanallah. Jadi para penuntut ilmu mereka belajar memperdalam ilmu din, ilmu agama tentunya, meninggalkan sebagian kenikmatan dunia pada saat ini ya antum ya kan, atau meninggalkan sebagian kenikmatan dunia. Ya ini apa? Di maha tidak bebas ya kan? Tidak sebebas ketika antum berada di luar, tidak boleh megang HP, megang jawal, enggak boleh. Enggak boleh keluar malam. Enggak boleh apa lagi? Nongkrong. Enggak boleh apa lagi? Jalan-jalan. La yanfa'in, tidak bermanfaat. Dan ini merupakan apa ikhwan? Kesenangan-kesenangan dunia. Maka semua itu saat ini antum tinggalkan. Mudah-mudahan niatnya ikhlas, nanti akan disebutkan oleh Syekh Hafizullah Ta'ala. Yarjuna bihi najah fid dunya, yang mana semua itu diharapkan untuk apa? Mendapatkan apa tadi? An-najah. Mana najah? Keselamatan di dunia. Wal barzah, dan keselamatan di mana ikhwan? Nam di alam barzah. Di mana alam barzah? Nam di kubur. Wal akhirah, dan di akhirat. Subhanallah. Ya. Jadi apa? Dengan kita menuntut ilmu, dengan kita sibukkan diri kita kepada ilmu, ini menunjukkan tanda bahwasanya kita akan diselamatkan oleh Allah di dunia, di alam barzah, dan di mana? Di akhirat. Subhanallah. Kemudian kata Syekh, wa qad madakhallahu hamilil ilm, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memuji, yakni para pemikul ilmu. Maksudnya apa? Yakni Allah Subhanahu wa taala memuji mereka yang membawa ilmu. Faqala, sebagaimana firman Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut dari kalangan hamba-hambanya adalah siapa? Para ulama. Ya. Pertanyaannya, apakah orang yang takut itu kepada Allah hanyalah seorang ulama? Faham enggak pertanyaannya? Faham dong? Jawabannya apa? Tidak. Ada di antara yang selain daripada ulama, mereka pun takut kepada Allah. Akan tetapi, ayol ikhwan, ya, Syekh sebutkan di sini, wa khassal ulama'a bil khasyati. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bahwasanya mereka para ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah. Bisa difahami? Jadi orang yang paling takut di antara hamba-hamba Allah adalah siapa? Para ulama. Adapun orang yang selain daripada ulama, mereka takut kepada Allah, akan tetapi rasa takut mereka tidak melebihi ya sebagaimana yang dirasakan oleh para ulama. Mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti para penuntut ilmu mereka seharusnya adalah orang yang selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong perhatikan ya ayuhat thullab. Jangan ada yang ngobrol. Kemudian tadi Syekh mengatakan bahwasanya Allah mengkhususkan
bahwasanya para ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Kenapa? Ada yang tahu? Nah, maka Syekh menyebutkan li'annahum a'rafun nasi billah. Li'annahum a'rafun nasi billah. Karena mereka adalah adalah manusia yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa para ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah? Dikarenakan mereka adalah manusia yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama kana al-'abdu bi rabbihi a'raf. Tak kala seorang hamba mengenal Rabb-nya, tak kala seorang hamba dia lebih mengenal Rabb-nya, kana lahu arja, tentu saja dia akan lebih mengharapkan. Wa minhu akhwaf, dan tentu saja dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah bahwasanya ketika seorang hamba yang dia lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahui Allah, bahwasanya Allah itu apa? As-Sami', Allah itu Maha mendengar. Al-Basir, Allah itu Maha melihat. Maka ketika dia hendak bermaksiat kepada Allah, maka apa? Dia tidak melakukan maksiat karena Allah Maha melihat. Walaupun apa yang dilakukan antum ataupun antuna itu tidak dapat dilihat oleh para pengasuh asrama atau tidak dilihat oleh para ustaz, ingatlah bahwasanya Allah Jalla Jalahu selalu senantiasa melihat apa yang telah kita lakukan. Kemudian ayyuhatullab rahiman rahimakumullah, Asy-Syaikh menyebutkan fal ilmu sababun limardhatillahi ta'ala. Maka ilmu adalah sebab menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu adalah sebab menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wasababun lil hayati thayyibati fid dunya, dan ilmu adalah sebab menggapai kebahagiaan di dunia. Wal hayatil barzakhiyah, dan juga dengan ilmu tersebut menjadikan sebab seseorang selamat di alam barzah. Wa fil hayatil uhra, dan ya sebab mendapatkan keselamatan kehidupan di akhirat. Subhanallah. Ya. Jadi ayol ikhwan wa akhwat, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani rahimakumullah, bahwasanya Asy-Syaikh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan hafizallahu taala menyebutkan bahwasanya ilmu itu adalah sebab menggapai keridhaan Allah. Tahu kenapa? Ini tahu enggak? Ada yang tahu enggak, ikhwan? Kenapa Syekh menyebutkan bahwasanya ilmu itu salah satu sebab menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu? Apa, enggak usah malu? Hah, apa? Naam, pertama karena dengan ilmu lah kita mengenal Allah. Gunan yang lain? Apa? Hampir sama tadi. Yang lain? Karena dengan ilmu lah seseorang akan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Dan dengan ilmu lah seseorang akan mengetahui mana yang boleh untuk dia lakukan dan mana yang tidak boleh. Wallahi ikhwan, ya. Tak ambil satu contoh. Ada seseorang mungkin yang dia rajin sholat, dia rajin bersedekah, dari pagi sampai sore dia mencari nafkah, menghidupkan anak dan istrinya dari pekerjaannya. Akan tetapi apa? Pekerjaannya adalah sebagai pegawai bank misalkan. Dan ini adalah haram.
halal enggak diberikan harta dari penghasilan pegawai bank? Tidak halal. Wallahi, dan dia adalah termasuk orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sungguh Allah melaknat pelaku riba, baik yang mencatatnya, yang menjadi saksi, ya, ataupun yang meminjam uang dari harta riba tersebut. Nah, maka ya kita perlu kepada ilmu tersebut, ikhwan. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya manusia itu sangat butuh kepada ilmu, melebihi kebutuhan mereka makan dan minum. Kenapa demikian? Karena kita, karena seorang muslim atau manusia dalam sehari semalam dia butuh kepada makan dan minum itu 2-3 kali. Sedangkan ilmu, ya, mereka butuhkan setiap hembusan nafas. Naam. Faham, Tom? Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata Syekh Hafizullah Ta'ala, wal ilmu sababun litakwimi suluk. Subhanallah. Ya. Ilmu adalah sebab seseorang hamba bisa meluruskan akhlaknya. Jadi dengan ilmu apa? Bisa memperbaiki akhlak kita. Wa tahdzibin nufus, dan bisa melatih jiwa. Ya, dan bisa melatih jiwa. Ini ngapa enggak ada yang bawa buku? Hah? Ada. Kecepatan enggak? Enggak ya, nah. Jadi semua talib ya wajib bawa buku dan pena. 6. Sampai mana tadi? 6. Wa tahdzibin nufus, melatih jiwa. Wa huwa sababun liman akhlasa niyyah fi talabihi wa tatbiqihi. Dan ilmu adalah sebab bagi seseorang untuk ikhlas dalam mencarinya dan mempraktikkannya. Kemudian kata Syekh, linnajati minasyururi ala ikhtilafi anwa'iha wa ajnatiha wa ajnasiha. Dan ilmu adalah sebab seseorang selamat dari berbagai macam kejelekan dan berbagai macam ragamnya. Naam. Jadi ya ikhwan rahiman rahimakumullah, saya menyebutkan bahwasanya ilmu itu adalah sebab memperbaiki akhlak seseorang. Nah, bagi antum dan antuna dan kita semuanya, antum dan antuna sudah belajar misalkan, sudah mondok, maka ketika pulang, ya, ketika liburan, tunjukkan akhlak yang baik kepada kedua orang tua tentunya. Ya, tunjukkan akhlak yang baik kepada kedua orang tua, kepada saudara. Ya, jangan sampai apa? Ketika pulang dari pondok bukan tambah baik tapi tambah apa? Tambah nakal, waliyadzubillah. Dan antum adalah orang yang mengetahui halal dan haram. Sering disampaikan ayat-ayat berkaitan tentang wala taqrabu zina. Jangan dekati zina, malah dia semakin dekat kepada zina, waliyadzubillah. Ya, misalkan pacaran, waliyadzubillah ikhwan, pacaran enggak boleh. Dan kalau ada santri yang pacaran di ma'had, merupakan pelanggaran yang berat. Hatta ketika liburan pun enggak boleh. Kenapa? Status antum masih menjadi santri dan santriwati. Ingat, setiap hari Senin apa yang disampaikan? Apa janji pelajar? Menjaga nama baik ma'had hidatul muslimin. Satu, enggak boleh. Dan kita berharap ya, tidak ada di antara antum yang demikian. Allahumma amin. Tapi ingat,
Walaupun kita enggak tahu, tapi ingat, Allah, apa Allah? Maha melihat lagi maha mendengar. Ya. Kalau masih ada yang melakukan demikian, maka bertobatlah kepada Allah. Wallahi demi Allah, kalau orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, maka akan Allah haramkan dia kepada ilmu tersebut. Sebagaimana nasihat Al-Imam siapa? Imam siapa? Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika beliau mengadukan hafalan beliau kepada gurunya Al-Waqi'. Ya. Naam, ayol ikhwan wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Kita akan memberikan perbandingan. Ya, perbandingan antara ilmu dan harta. Bisa difahami? Nah, ini antum catat ini. Ya. Kita akan memberikan perbandingan antara ilmu dan harta. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami pada pagi hari yang penuh berkah ini, dan juga kepada para penuntut ilmu rahiman rahimakumullah, kita akan membacakan perbandingan, yakni keutamaan ilmu dan apa tadi? Harta. Tujuannya apa ikhwan? Supaya kita lebih semangat menuntut ilmu ketimbang orang yang di luar sana, mereka sibuk mencari harta dunia. Ada enggak orang yang seperti itu? Ada. Nah, keutamaan ilmu dan harta di sini saya sebutkan 6 saja. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim kalau tidak salah menyebutkan 50 keutamaannya. Ini 6. Yang pertama. Ya. Ini kita membandingkan ilmu dengan apa? Dengan harta, biar semangat dalam mencari ilmu. Yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi. Ilmu adalah harta warisan para nabi. Sedangkan harta adalah warisan para raja dan orang-orang kaya. Subhanallah. Maka saat ini kita, antum dan antuna, sedang mengambil harta warisan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kelas ulia, kelas berapa sudah mempelajari ilmu waris? 2 sama kelas 3 kan? Salah satu syarat seseorang mendapatkan harta waris, dia harus apa? Syarat mendasar. Bukan, muslim sudah tentu. Dia menjadi apa? Ahlul ahli waris, ya kan? Berarti siapa? Keluarga terdekat, ya kan? Betul enggak? Nah, demikian juga ikhwan. Ketika kita sibukkan diri kita dengan ilmu, maka ini pertanda bahwasanya kita sedang mengambil harta warisan Nabi. Berarti kita termasuk orang yang paling dekat kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, itu keutamaan yang pertama. Ini keutamaan ilmu atas harta. Kedua, ilmu akan menjaga pemiliknya. Ilmu akan menjaga pemiliknya. Sedangkan pemilik harta menjaga hartanya. Ini sampai jam berapa kita? Sampai jam 10 kan? Oh, 9.15. Nah, berarti sampai berapa? Mudah-mudahan selesai nih mukadimahnya. Masih sekitar 2 halaman. Jadi apa tadi? Ilmu akan menjaga pemiliknya, sedangkan pemilik harta menjaga hartanya. Faham enggak nih, Juan? Maksudnya adalah bahwasanya orang yang berilmu, subhanallah, ilmu akan menjaga pemiliknya. Ketika dia hendak bermaksiat, dia ingat kepada Allah. Ketika dia hendak melanggar satu larangan, dia ingat kepada Allah.
beda dengan orang yang banyak harta, dia akan sibuk menjaga hartanya. Iya atau betul? Sama saja. Ya. Contoh misalkan orang kaya. Subhanallah, orang kaya jangan antum pikir mereka bahagia, ikhwan. Banyak orang yang kaya bergelimang dengan harta, bahkan kedudukan sudah puncaknya. Bahkan mereka tidak menggapai kebahagiaan. Akhirnya mereka pun gantung diri. Dan mereka apa? Sibuk. Apa? Memikirkan ini uangnya ini 5T ini mau simpan di mana ini? Subhanallah, bingung mereka. Belum lagi apa? Para penyamun atau para maling selalu senantiasa mengintai apa? Rumahnya. Tidak tenang. Maka subhanallah, orang yang memiliki ilmu, maka ilmu tersebut akan senantiasa menjaga pemiliknya. Sekarang yang keberapa? Ketiga. Ilmu adalah penguasa atas harta. Ilmu adalah penguasa atas harta. Sedangkan harta tidak berkuasa atas ilmu. Ilmu adalah penguasa atas harta, sedangkan harta tidak berkuasa atas ilmu. Faham maksudnya? Maksudnya seperti ini. Jadi, ya bahwasanya ketika orang kaya, misalnya seperti ini. Ketika orang yang berilmu tapi dia kaya. Faham enggak nih? Orang berilmu tapi dia kaya, ketimbang orang yang jahil lalu dia kaya. Maka ikhwan, kalau ada orang yang berilmu dan dia kaya, maka hartanya bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Dia akan menginfakkan hartanya untuk apa? Bangun masjid. Subhanallah, di Pekanbaru sana ada satu masjid yang besar. Apa namanya? Saya lupa juga namanya. Pokoknya di Pekanbaru sana, besar ikhwan. Hah? Apa namanya? Abu Dzar. Abu Darda, nah, Masjid Abu Darda besar ikhwan, mewah. Subhanallah, ternyata apa di sana? Donatornya hanya satu orang saja, bayangkan. Insyaallah. Dan rumahnya kecil. Ini dapat informasi ya. Salah satu Ustaz Ali Ahmad Hafizullah Ta'ala menceritakan ketika beliau datang ke sini. Nah, ini adalah apa? Ilmu adalah penguasa atas harta. Ya, ini dia berinfak. Beda dengan orang yang jahil, ketika Allah berikan harta, maka hartanya la yanfa, tidak bermanfaat. Contohnya, sekarang lagi musim apa nih? Bukan corona. Corona itu musibah, bukan musim. Musim apa sekarang? Kalau sore-sore banyak di jalan-jalan. Sepeda. Apa bahasa kerennya? Gowes gak? Gowes. Subhanallah, orang yang misalkan orang kaya, ya, mereka tahan apa? Beli sepeda yang harganya berapa? 150 juta. Subhanallah, 150 juta itu kalau disedekahkan kepada fakir miskin banyak. Ya. Naam. Dan ada orang kaya ya, di mana ini pernah saya sampaikan di kelas 8. Ada orang kaya di mana, negara yang paling kaya di Saudi? Dubai. Ya, Dubai itu ada anak kecil. Ya, baru belasan tahun. Antum berapa usianya? 12 tahun. Dia aku enggak salah 13 tahun usianya. Apa hobinya ikhwan? Hobinya mengoleksi apa, sepatu. Sepatu-sepatu itu dapat dikoreksinya, disimpan, dipajang di rumahnya. Antum mau tahu habis berapa dia beli sepatu itu? Habis 20M. Bayangkan. Dan orang tuanya, atau mau tahu siapa? Orang tuanya adalah orang yang terkaya di mana? Di Dubai, bayangkan. Baik, utama selanjutnya. Utamanya keberapa? Keempat. Harta akan habis dengan dibelanjakan. Harta akan habis dengan dibelanjakan. Sedangkan ilmu
akan bertambah jika diajarkan. Harta akan habis dengan dibelanjakan, sedangkan ilmu akan bertambah jika diajarkan. Faham sampai di sini? Nah, maksudnya apa? Sebanyak apapun harta seseorang, maka itu akan habis apabila dibelanjakan. Beda dengan ilmu. Ilmu ikhwan, kalau semakin hari semakin terus kita ajarkan, maka akan semakin bertambah. Maka nih bagi kakak kelas ini yang gak paham nahu dan sorob misalkan, coba buka privat kepada adik kelas antum. Dengan apa? Dengan sering mengajarkan, kita akan semakin paham. Semakin terus kita mengajar akan semakin paham. Ya, dan contohnya sebagian asatizah itu, kalau mau ngisi kajian atau mengajar itu pasti ada persiapan. Ya, persiapkan baca dulu, ya terus dilihat dan sebagainya, ada persiapan. Berarti apa? Dengan dia, semakin dia mengajarkan ilmu tersebut kepada kaum muslimin, maka semakin bertambah ilmunya. Naam, kita percepat. Kemudian yang keberapa? Kelima. Apabila meninggal dunia, pemilik harta akan berpisah dengan hartanya. Apabila meninggal dunia, pemilik harta akan berpisah dengan hartanya. Sedangkan ilmu akan masuk bersamanya ke dalam kubur. Subhanallah. Ya. Faham maksudnya ya? Naam. Jadi keutamaan yang kelima ini bahwasanya sebanyak apapun mereka memiliki harta, maka itu tidak bisa mereka bawa ke dalam kubur. Beda dengan ilmu, beda dengan seorang alim. Ya. Ketika dia telah wafat, maka ilmu akan selalu senantiasa mengikutinya sampai ke dalam kubur tersebut. Naam. Dan keutamaan yang keenam, kita sampai enam saja, yakni harta dapat diperoleh orang-orang mukmin maupun orang kafir. Orang baik maupun orang jahat. Sedangkan ilmu yang bermanfaat hanya dapat diperoleh orang-orang yang beriman. Tak ulang ya. Sedangkan ilmu yang bermanfaat hanya dapat diperoleh orang-orang yang beriman. Bisa difahami ikhwan ya? Maksudnya adalah bahwasanya harta, kekayaan itu pun siapapun bisa mendapatkannya. Baik dia orang mukmin maupun orang kafir, baik dia itu orang jahat maupun orang yang jahat, orang yang baik maupun orang yang jahat, baik yang soleh maupun toleh. Adapun ilmu hanya khusus didapatkan orang yang beriman. Maka subhanallah, para tulab dan talibat, kita saat ini adalah salah satu di antara orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah. Salah satu di antara orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan bagi kita. Maka ketika Allah telah memberikan nikmat ini, ketika Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menuntut ilmu, maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Naam.
Kemudian kata Syekh, kita lanjutkan. Wa indama yajtami'ul ahibbah, maka tak kala para ikhwah, yakni orang-orang yang kami cintai berkumpul, lian halu min ba'di ahibbatihim, untuk meminta dari sebagian dari kalangan mereka yang orang yang dicintai tersebut, yata'allamun, yakni mereka, mamana yata'allamun, mereka sama-sama belajar, wa yu'allimun, dan mereka sama-sama mengajarkan, fa inna hadza yu'addu qurbatan, maka sungguhnya hal ini merupakan salah satu bentuk apa? Kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min a'zamil qurbat, dan bahkan di antara ya seagung-agung pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham maksudnya? Hah? Maksudnya adalah bahwasanya Syekh menyebutkan kepada kita bahwasanya ada sebagian di antara saudara-saudara kita yang mereka satu sama lain saling mencintai karena Allah, yang satu sama lain mereka saling mengajarkan, saling belajar. Ini merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk kurbah, pendekatan diri kepada Allah, dan bahkan seagung-agung ketaatan kepada Allah. Maka yul ikhwan rahiman rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar atau para pemirsa yang sedang menyaksikan kajian kami pada pagi hari yang penuh berkah ini, tak kalah kita menyibukkan diri kita dengan ilmu, ini merupakan salah satu ketaatan kita kepada Allah. Bahkan ini merupakan seagung-agungnya ketaatan. Faham tuh? Naam. Tolong diperhatikan ya ikhwan, dan harap bersabar ya, sebentar lagi kita akan selesai kajian ini kurang lebih 30 menit ke depan. Kemudian kata Syekh, wa kana salafuna, dan sebagaimana para salafus saleh kita, yakni, nah ini Syekh perhatikan, Syekh akan menyebutkan tentang kesungguhan para ulama mereka dalam mencari ilmu. Wa kana salafuna, dan ya sebagaimana salafus saleh, yashudduna rihala mutiyihim, yakni mereka mengencangkan perjalanan onta-onta mereka, yakni apa, mereka mempersiapkan kendaraan mereka, talaban lil ilmi, untuk apa, menuntut ilmu. Wa katsirun minna, dan banyak dari kita mungkin, qad qara'a aw sami'a, telah membaca atau telah mendengar, ma qama bihi, apa yang dilakukan al muhaddisun, yakni para alul hadis, yakni para ulama ahlul hadis, min rahalatihim at-tawilah, yang mereka melakukan panjang, allati laula al-isnad laqala man syaa ma syaa, yang kata Syekh, yang apabila tidak ada sanad dalam agama ini, niscaya orang akan sekehendaknya apa yang dia katakan. Jadi kata Syekh menjelaskan kepada kita bahwasanya mungkin kita pernah mendengar atau membaca tentang kisah para muhaddisun, yakni para ulama ahlul hadis, yang mereka melakukan perjalanan yang panjang, bahkan ada di antara mereka demi mencari satu hadis mereka memerlukan perjalanan satu bulan, bayangkan. Dan kalaulah seandainya agama ini tanpa sanad, tentu saja banyak orang yang akan mengatakan sesuai dengan kehendaknya. Fahadha syu'bah rahimahullah, inilah syu'bah, syu'bah salah satu ulama rahimahullah tabi'in, ya, yang dia ikhwan pernah berjalan selama satu bulan dalam rangka untuk mencari satu hadis saja, bayangkan. Fahadha syu'bah rahimahullah yarhalu syahran kamilan, yakni ini adalah syu'bah rahimahullah yang dia berjalan memerlukan waktu satu bulan penuh, fi talabi hadisin sami'ahu min tariqin lam yamur alaih, yang dia ingin mencari satu hadis yang dia belum pernah mendengar jalur hadis tersebut, bayangkan. Syu'bah ikhwan,
Satu bulan perjalanan. Antum ada satu bulan perjalanan nunggu sini? Gak ada. Dan dulu gak ada apa? Gak ada mobil. Gak ada pesawat. Yang ada apa? Onta. Dan bahkan ikhwan, saking jauhnya perjalanan mereka, bahkan ontanya mati di jalan. Nanti akan disebutkan. Kemudian kata Syekh, ya, wadzalika Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, demikian juga yang dilakukan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabiyun afdalu minhu, yakni seorang sahabat yang lebih mulia daripada siapa tadi? Syu'bah. Yaqul, nah ini salah seorang sahabat Jabir bin Abdullah, dia menceritakan kepada kita bagaimana dia mencari satu hadis memerlukan satu bulan perjalanan, bayangkan. Maka ayyul ikhwan wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, maka sejenak kita sungguh-sungguh mendengarkan ya kesungguhan ulama mereka mencari satu hadis. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, balaghani an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadisan, telah sampai kepadaku, kata siapa tadi? Jabir bin Abdullah, telah sampai kepadaku, yakni seorang lelaki dari sahabat Rasulullah yang dia mendengarkan satu hadis min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mendengarkan satu hadis dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lam asma'hu minhu, yang aku belum pernah mendengarnya. Subhanallah. Ini kisah siapa? Jabir bin siapa? Jabir bin Abdullah. Dia menceritakan kepada kita bahwasanya Jabir bin Abdullah pernah satu ketika dia dapat kabar bahwasanya di sana ada salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mendengar hadis langsung dari Rasulullah, sedangkan siapa tadi? Jabir bin Abdullah belum pernah mendengarkannya. Kalau antum bagaimana? Hah? Lantas apa yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah? Qala, maka dia mengatakan, fabata'tu ba'iran, maka aku pun membeli seekor unta. Unta ikhwan. Ya, unta kalau sekarang berapa? Ada yang tahu harganya berapa? Andai saja kita taruhlah unta sekarang harganya 20 sampai 25 juta. Berarti seharga satu motor Scoopy. Nah, akhirnya apa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dia membeli unta. Ya subhanallah. Kemudian apa? Lu mengatakan fashadattu alaihi rahli, maka aku pun mempersiapkan bekal makan dan minumku untuk melakukan perjalanan. Fasirtu ilaih syahran, maka aku pun melakukan perjalanan satu bulan, bayangkan. Subhanallah, satu bulan. Hatta ataitu Syam, sampai aku datang ke Syam. Di mana Syam? Syam dahulu di empat negara, yakni Yordania, kemudian Suriah, Lebanon dan Palestina. Dia melewati empat negara, ikhwan, bayangkan. Subhanallah. Dengan apa? Dengan unta. Bayangkan. Kemudian faiza huwa Abdullah ibn Unais al-Ansari. Ternyata ketika Jabir bin Abdullah telah sampai ke Syam, ternyata dia mendengar bahwasanya orang yang mendengar hadis Nabi tadi dari Nabi langsung, siapa namanya? Abdullah bin Unais al-Ansari. Ternyata dia ada Abdullah bin Unais al-Ansari. Qala, maka berkata siapa tadi di sini? Jabir bin Abdullah. Fa arsaltu ilaih, maka aku pun mengutus utusan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Abdullah bin Unais. Lalu utusan itu pun mengatakan, inna Jabiran alal bab, maka sungguhnya Jabir itu di depan pintu. Faqala, maka berkata Jabir bin Abdullah, faraja ilaihi Rasul, maka utusannya tadi pun datang lagi kepada siapa? Kepada Jabir untuk memastikan. Faqala Jabir bin Abdullah,
apakah anda Jabir bin Abdullah? Fakultu, maka berkata Jabir bin Abdullah, na'am, iya. Qala, maka berkata Jabir bin Abdullah, faraja'a rasulu ilaih, ya, maka ya sang utusan tadi pun datang kepada siapa? Bukan kepada siapa? Abdullah bin Unais Al-Ansari. Subhanallah, ini para sahabat nih. Melakukan perjalanan berapa lama? 1 bulan. Madinah Mekah itu jaraknya sekitar 450 kilo. Kalau Pontianak Singkawang itu 150 kilo. Berarti PP. Kan Pontianak Singkawang kan 140 kan? Singkawang ke Pontianak lagi berarti 300. Pontianak Singkawang lagi berarti berapa kali? 3 kali bolak-balik. Itu sampai baru Madinah ke Mekah. Kalau pakai sepeda motor tuh Ikhwan, ya Pontianak Singkawang sekitar 3 jam. Berarti kalau bolak-balik berapa? 9 jam. Itu pakai sepeda motor. Lalu bagaimana dengan onta? Pakai onta. Pelan baik apa jalannya? Subhanallah. Di padang pasir lagi panas menekang. Ya enggak ada kantin. Subhanallah. Ya, ini 1 bulan. Maka ketika utusan tersebut memberitahukan kepada Abdullah bin Unais Al-Ansari bahwasanya di sana ada Jabir bin Abdullah, maka kata Jabir bin Abdullah, fakharaja ilayya. Ya, fakharaja ilay. Maka Abdullah bin Unais pun keluar. Lalu kata Jabir, fa tanaqani wa tanaqtuhu, maka dia pun memelukku dan aku pun memeluknya. Kenapa mereka saling berpelukan? Karena saling berteman salah seorang sahabat. Ya. Qala, maka berkata Jabir, subhanallah, qultu, ya aku berkata kepada siapa? Kepada Abdullah bin Unais Al-Ansari. Qultu haditsun balagani annaka sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil mazalim lam asma'hu. Sungguh aku datang ke sini dalam rangka untuk mendengarkan satu hadis darimu sebagaimana yang telah engkau dengar langsung dari Rasulullah berkaitan dengan kezaliman, yang mana hadis tersebut belum pernah aku mendengarkannya. Fa khashitu an amuta, dan aku takut kalau seandainya aku mati duluan. Autamuta, atau engkau mati duluan. Qabla an asma'hu, sedangkan aku belum mendengarnya. Subhanallah. Bayangkan Ikhwan, para sahabat melakukan perjalanan 1 bulan hanya sekedar mendengarkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sedangkan dia khawatir kalaulah seandainya dia mati duluan atau perawi hadis itu mati sedangkan dia belum mendengar hadis tersebut. Subhanallah. Lantas bagaimana dengan kita? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimu sholihat. Segala puji bagi Allah yang telah sempurna segala bentuk kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Antum kita di sini subhanallah, satu hari bisa mendengarkan berapa hadis? Hah? Lebih daripada 5. Ya kan? Kemarin Ustaz kemarin apa temanya? Ustaz Iwan apa temanya kemarin? Ada penuntut ilmu. Ada hadisnya enggak? Ada. Berapa hadis? Sebelum Ustaz Iwan lagi, sesi pertama siapa? Ustaz Abdurrahman apa temanya? Apa? Apa? Meninggalkan? Oh, pertama benam. Berapa hadis? Banyak. Sebelumnya Ustaz Hamdi menyampaikan tentang apa? Banyak, subhanallah. Banyak sekali. Ya, lihat bagaimana perjalanan para ulama. Baik, kita baca lagi. Jam berapa? 14 menit lagi ya. 6. Kita sampai perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim. Wa hadza Abu Zur'ah. Ini subhanallah nih. Wa hadza Abu Zur'ah. Dan inilah Abu Zur'ah. Siapa dia? Abu Zur'ah adalah seorang ulama alul hadis yang bernama Al-Imam Abu Zur'ah Al-Razi
rahimahullahu ta'ala, wa Muhammad bin Nasir, dan seorang ulama halul hadis, yakni Muhammad bin Nasir rahimahullahu ta'ala, wa gairahum, dan selain daripada mereka. Jadi Syekh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan hafizullahu ta'ala menceritakan kepada kita di dalam muqaddimah kita beliau Ma'alim fi tariqi talibil ilmi, tentang perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu. Tadi siapa belum mengkisahkan? Yani Abu Zur'ah, kemudian Jabir bin Abdullah, dan sekarang adalah Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, dan Muhammad bin Nasr rahimahullahu ta'ala. Apa yang mereka lakukan ikhwan? Syekh mengatakan yaqta'un al-fayafi 'ala al-aqdam, yakni mereka Abu Zur'ah Ar-Razi dan Muhammad bin Nasr, mereka pernah melakukan perjalanan melewati rimba, melawan padang-padang rumput. Jadi apa? Mereka itu melewati satu jalan yang mana sebelumnya tidak ada jalan. Paham enggak ikhwan? 'Ala al-aqdam, dengan apa? Dengan jalan kaki, subhanallah. Kullu hadza fi sabili tahsilil ilm, yang mana tujuan mereka itu melewati berbagai macam rintangan demi hanya satu hal, yakni apa? Untuk meraih ilmu. Fahum yaqta'un al masafat asyasi'ah, ya, mereka melakukan perjalanan dengan sangat jauh sekali. Allati tatqati'u dunaha riqabil mati, yang apabila onta melewati jalan tersebut, maka onta itu bisa mati. Bayangkan saking semangatnya mereka. Ma'ama yusahibu dhalika minat ta'ab wa'ana at-tariq, yang mana mereka melalui perjalanan tersebut dengan rasa kecapean dan kesusahan. Wa ma'adhalika, meski demikian, fa innal ladzatil ilmi allati wada'aha Allahu azza wa jalla fi qulubihim, akan tetapi walaupun demikian, maka Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kelezatan ke dalam hati mereka. Subhanallah. Ansathum ana at-tariq, sehingga apa? Dengan kelezatan mereka menggapai ilmu, dengan manisnya ilmu tersebut dalam pencarian mereka, maka melalaikan mereka dari susahnya perjalanan tersebut. Wabu'da syukkah, dan jauhnya perjalanan. Faham tak? Jadi kesimpulannya adalah, walaupun banyak rintangan perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu, melalui perjalanan yang jauh, melalui atau melewati rimba dan sejenisnya, ya, dengan berjalan kaki, maka itu semua tidaklah membuat semangat mereka menurun untuk mempelajari ilmu. Bahkan justru dengan itu semua membuat hati mereka merasakan kenikmatan ilmu, manisnya ilmu. Ketika itu, maka mereka tidak merasakan keletihan dalam menuntut ilmu. Faham tu? Sekarang pertanyaan, antum duduk di sini dari jam 8 pagi tadi sampai sekarang, siapa yang sudah tergeser-geser? Nah, berarti apa? Kurang menikmati ilmu tersebut. Ustaz juga letih juga duduk sini, panas, sudah tentu apalagi menyampaikan, ya kan? Perlu menyiapkan suara, ya. Maka bersabar kita dalam ketaatan. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kullu ma kana fil Qur'an min madhin lil 'abdi, yakni kata al-Imam Ibnu Qayyim, semua yang ada di dalam Al-Qur'an dalam bentuk pujian kepada hambanya, fa huwa min thamaratil ilmi, maka itu merupakan buah daripada ilmu. Wa kullu ma kana fihi min dhammin lil 'abdi, dan setiap apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an mencela para hambanya, fa huwa min thamaratil jahli, maka itu menunjukkan tentang buah dari kebodohan. Faham ikhwan? Faham dong? Maksudnya adalah bahwasanya kata Imam Ibnu Qayyim,
bahwasanya segala sesuatu yang di dalam Al-Quran memuji hambanya, ini menunjukkan tentang buahnya ilmu. Adapun segala sesuatu yang di dalam Al-Quran mencela hambanya, itu melainkan buah daripada apa? Kebodohan. Pertanyaannya, antum ini mau jadi orang yang faham tentang ilmu ataukah mau orang yang bodoh tentang ilmu? Hah? Faham. Kalau mau orang yang faham, maka apa? Belajar. Nah, maka hendaklah belajar. Naam, taib. Jam 9 lewat 7 menit. 9, 7 menit, berarti sisa berapa menit lagi? Baik, sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau enggak ada, maka kesimpulan. Dan ini adalah penutup. Adapun kesimpulan kajian kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, kesimpulan yang pertama, bahwasanya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Dalam kurung termasuk para ulama, di antara mereka adalah para penuntut ilmu. Kemudian kesimpulan yang kedua, ilmu adalah sumber kebaikan. Ilmu adalah sumber kebaikan. Kesimpulan yang keberapa? Ketiga. Ilmu adalah sebab menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah sebab menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab menggapai kebahagiaan di dunia keselamatan di alam barzah dan keselamatan di akhirat. Kesimpulannya keberapa? Empat. Ilmu adalah sebab meluruskan akhlak, meluruskan akhlak, melatih jiwa untuk selalu qanaah, melatih jiwa untuk selalu qanaah. Dan sebab menggapai keikhlasan dalam mencarinya. Kesimpulan yang keberapa? Kesimpulan yang kelima, semangatnya para ulama salaf, semangatnya para ulama salaf dalam mencari ilmu ada di antara mereka menghabiskan satu bulan perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ada di antara mereka menghabiskan satu bulan perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Kemudian kesimpulan yang keberapa? Kesimpulan yang keenam, salah satu keutamaan ilmu
adalah salah satu keutamaan ilmu adalah salah satu keutamaan ilmu adalah salah satu keutamaan ilmu adalah disebutkan pujian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Disebutkan pujian atau Allah memujinya di dalam Al-Qur'an. Salah satu keutamaan ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala memujinya di dalam Al-Qur'an. Baik, kesimpulan yang keberapa, Ikhwan? Kesimpulan yang ketujuh adalah salah satu ciri penuntut ilmu sedikitnya tidur di malam hari. Salah satu ciri penuntut ilmu sedikitnya tidur di malam hari. Naam. Demikian ya Ikhwan wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, dan demikian kepada kaum muslimin dan muslimat, para ikhwan wa akhwat yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami via online, dan juga kepada teman-teman MBI Singkawang, barakallahu fikum, yang masya Allah setia ya menyimak kajian kami di pagi hari ini, dan juga kepada teman-teman MBI dimanapun berada, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, dan kepada seluruh para tulab dan talibat rahimani rahimakumullah. Demikian kajian kita pada pagi hari ini tentang berkaitan keutamaan dan kemuliaan menuntut ilmu. Mudah-mudahan di lain waktu kita dapat mengkaji kitab ini, Ma'alimun fi tariqi talabil ilmi, yakni rambu-rambu dalam menuntut ilmu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Untuk itu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.